warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Badan Kesra diutus Pak Sekda untuk bisa membantu ada tiga bencana alam. Yang pertama kejadian tadi malam di Desa Wonosido, Kecamatan Pituruh, yang ada rumah terbakar. Kemudian yang kedua pada hari ini Pak Misrodin di Desa Kaliurip, Kecamatan Bener. Kemudian yang kedua nanti di Kalibeber Banyu, yang terjadi di Kecamatan Bener ini semua rumah roboh karena tertimpa pohon. Kemudian kalau yang dibitulah tadi ada rumah terbakar habis. Karena ini hanya sekedar kami hanya sekedar bantuan yang masing-masing hanya 500.000. Jadi hari ini kami tasarufkan 1.500.000 untuk 3 tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kriteria yang kami bantu, ya yang pertama karena yang kami mengumpulkan uang dari zakat ASN 2,5% dari penghasilan ASN di Kabupaten Projo kami kumpulkan. Tentu kami membaginya berdasarkan asnaf. Tapi yang sekarang kita bagi adalah asnaf kemanusiaan, kebencanaan. Jadi minimal kami berikan 1,5 juta seperti saat ini, benar 1,5 karena kerusakannya termasuk ringan. Nya juga hujannya itu sangat keras, bahkan petir pun juga sangat besar intensitasnya. Dan kita mengharapkan kepada masyarakat untuk mulai bulan ini sampai 1 bulan ke depan untuk tetap waspada, yaitu dengan memotong pohon-pohon yang ada di sekitar rumah warga.